Oke, hari ini Bunda akan masak asam pedas patin. Pertama, kira-kira 1 kilo ikan patin. Bahan-bahannya ada 15 cabai keriting, 15 cabai rawit, 3 buah bawang merah, terus 2 kemiri, 1 jahe, ada asam kandis 4. Terus 1 sendok teh kunyit. Itu bahan-bahan halusnya ya, nanti kita blender. Oke, sebelumnya ikannya dikasih jeruk nipis dulu ya, biar gak terlalu amis. Oke, kita akan menyiapkan air kira-kira 350 ml atau dikirain aja sebanyak mana ikan yang akan dimasak. Terus masukkan daun kunyit, asam kandisnya. Oke, masukkan bahan-bahan halus yang sudah di blender. Nah, bagi yang suka kuahnya agak lebih kental lagi, biasanya dibanyain cabai keritingnya ya. Oke, kita tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam. Terus Bunda akan menambahkan 1 sendok teh gula pasir. Setelah mendidih, kita akan masukkan ikannya ya. Gampang banget kan Bunda masak asam pedas patin ini. Boleh dicoba di rumah ya. Oke, kita tutup dulu sampai kita menunggu ikannya matang, airnya juga sudah menyusut. Nah, seperti ini. Nah, airnya sudah menyusut. Ini sudah matang ya Bunda. Selamat mencoba ya Bunda di rumah. Semoga suka resep-resep dari Bunda Eki.